Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 15 Juli 2024. Tentu kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua hingga pada hari ini. Dan saat kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita hari ini, Senin 15 Juli 2024, diambil dari Ulangan 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, saya memilih judul dari renungan ini, Hidup sebagai Umat Pilihan Tuhan. Hidup sebagai umat pilihan Tuhan. Bangsa Israel memiliki panggilan khusus, yaitu panggilan ilahi, sehingga mereka disebut umat yang kudus. Pengertian umat yang kudus di sini mencakup dipilih secara khusus untuk menjadi umat suci. Umat suci dalam arti menjadi umat yang berbeda dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah di dunia ini. Menjadi berbeda terutama sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh seperti orang-orang dunia, orang-orang yang menyembah ilah-ilah. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan, itu sebabnya mereka harus memisahkan diri dari bangsa-bangsa yang menyembah ilah-ilah tadi. Dengan kata lain, bangsa Israel sebagai umat Tuhan tidak boleh dinodai oleh bentuk-bentuk pemujaan yang najis. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, tujuan Allah memanggil bangsa Israel adalah agar mereka menjadi umat kesayangannya. Menjadi umat kesayangan di sini berarti sebutan khusus juga kepada bangsa Israel sebagai milik Allah sendiri. Pada ayat renungan hari ini kita mendengarkan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Apa artinya ini bagi kita umat Tuhan, atau yang mengaku umat Tuhan yang hidup di zaman ini? Pertama, menjadi umat pilihan Tuhan berarti kita menyadari ada kekhususan bagi kita, yaitu sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, berpegang teguh pada perjanjiannya, dan hidup di dalamnya. Inilah penegasan pertama mengapa kita sebagai umat Tuhan harus berbeda dari bangsa-bangsa lain dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan dengan cara hidup dalam firman-Nya dan mengikuti seluruh perjanjian Tuhan atau mengikuti seluruh kehendaknya. Yang kedua, menjadi umat pilihan Tuhan berarti kita dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan harus terus-menerus belajar untuk membedakan antara apa yang dikehendaki Tuhan dan apa yang tidak dikehendakinya. Tujuannya supaya kita semakin sungguh-sungguh melakukan yang Tuhan kehendaki dan hidup di dalam kehendak-Nya
hari lepas hari. Ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, menjadi umat pilihan Tuhan berarti kita menjadi umat kesayangan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Allah telah hadir di dunia ini dan mengasihi kita, sehingga kita adalah orang-orang yang telah ditebus Allah melalui pekerjaan, pelayanan, dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sebagai umat kesayangan Tuhan, umat milik Kristus, maka kita pun setiap hari dalam segala apa yang kita pikirkan, yang kita kehendaki, dan kita rencanakan, terutama dalam setiap hal yang akan kita lakukan, haruslah memuliakan Tuhan. Bahkan di dalam hal yang kita terima atau yang kita berikan melalui seluruh pelayanan kita, kiranya tetap kita lakukan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, dan juga demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami, dan terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan. Berkatilah itu bagi kami semua, dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, yang dalam keadaan berduka. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang dalam keadaan sakit, ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka yang akan menjalani tindakan dari dokter pada hari ini atau dalam minggu ini. Biarlah kiranya semuanya itu boleh berjalan dengan baik, membawa kebaikan, pemulihan, kesembuhan bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh keluarga yang mendampingi orang-orang yang dalam keadaan sakit. Tuhan, lindungi dan sertai. Hari ini Tuhan, kami juga bawakan dalam doa ini saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan yang berat dalam kehidupan masing-masing. Biarlah Tuhan menguatkan mereka. Berikanlah ya Tuhan hikmat yang daripada-Mu, agar mereka dikuatkan dan tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan juga menyertai kami semuanya. Tuhan, hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin hidup kami, agar di dalamnya kami boleh melakukan yang sesuai kehendak Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.